Pasca pelantikan anggota DPRD Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang baru pada satu bulan lalu, beberapa anggota DPRD lama belum juga mengembalikan mobil operasional anggota DPRD. Selain itu, beberapa anggota Dewan juga belum mengembalikan puluhan laptop yang merupakan inventaris kantor Dewan Magetan. Belum dikembalikannya, aset milik negara tersebut diduga sejumlah mobil masih rusak dan berada di bengkel. Dikembalikan, ternyata setelah itu besoknya dikembalikan mobil Pajero yang beliau bawa itu ternyata setelah kemarin itu rusak, dibengkelkan begitu, diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki jadi, terus satu hari atau dua hari yang lalu dikembalikan, dan karena kondisinya pada saat di bengkel itu kotor, akhirnya oleh teman-teman dibawa ke salon biar kembali ke kita itu dalam kondisi juga bersih. Innovanya malah sudah dikembalikan pada saat selesai pelantikan. Setelah tanggal 23 Agustus kemarin langsung dikembalikan. Ini ada di bawah. Di parkiran juga. Ya, ada. Kalau secara aturan seperti apa sih seharusnya? Secara aturan ya semua aset itu ketika sudah tidak punya hak untuk pada saat itu ya habisnya masa jabatannya dikembalikan dulu. Walaupun nanti katakanlah itu haknya beliau setelah dijual tanpa lelang melalui mekanisme proses syarat-syarat harus dipenuhi kembali ke beliau, karena memang yang berhak untuk membeli tanpa lelang kendaraan itu ya beliau-beliau yang memenuhi syarat ya, yang memenuhi syarat artinya beliau-beliau yang memenuhi syarat. Ini saya kan juga artinya secara fisik saya belum, tapi laporan teman-teman yang menangani aset sudah dikembalikan dari tadi. Berarti selama masih di bawah itu ada kurun waktu berapa minggu itu seharusnya segera dikembalikan itu? Maksudnya gimana? Selama di bawah sama para dewan itu, apa saat pelantikan ya, kemarin? Ya, itu kita itu malah menarik aset-aset itu tanggal 16 itu harusnya sudah, kayak tanggal 16 Agustus itu jauh sebelum pelantikan kita sudah menarik aset tersebut secara formal dengan surat. Dan banyak yang juga sudah menyerahkan seperti laptop itu langsung diserahkan memang. Setelah itu kan karena kita juga lihat progresnya siapa yang belum menggalikan, seperti itu kita membuat surat yang... Ditambahkan, selain mobil dan laptop, terdapat beberapa kendaraan roda 2 juga belum dikembalikan. Diduga masih digunakan untuk operasional harian bersama keluarga anggota DPRD Magetan yang lama. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Revolusi Multimedia.